Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bab ya, jumlah subscriber itu turun drastis. Jadi makin berkurang dan lama-lama bisa aja di level satuan. Dulu saya pernah mengalami hal ini ya. Jadi penyebab pertama kenapa subscriber itu turun drastis, yaitu karena kita sering melakukan sub for sub. Nah itu yang banyak grup YouTube ya, terutama YouTuber pemula yang melakukan hal ini, sub for sub. Nah ini bahaya, karena apa? Karena ketika kalian subscribe, nggak melihat video, bahkan hanya sekedar subscribe aja, nah itu nanti YouTube akan menganggapnya suatu spam. Jadi ketika kalian mensubscribe suatu channel, tidak menonton video lagi, nah ini dianggapnya spam oleh YouTube. Dan percuma kalau kalian misalkan support shop, udah sampai-sampai mensubscribe, ternyata dianggap spam oleh YouTube dan akhirnya hilang begitu aja. Nah ini dulu pernah saya mengalami hal ini ya. Dulu sampai dapatkan 1500 subscriber waktu itu ya, udah lama. Nah ini saya cerita aja, itu tahun 2018 ya saya lakukan ya. Pokoknya sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan begitu sub for sub, ternyata hilang. Yang tadinya 1500 berkurang menjadi 98 subscriber di channel YouTube tersebut ya. Nah ini kan ngeri gitu. Kita udah capek-capek ternyata. Nah itu sub for sub antar teman. Terus yang kedua, apa sih penyebab channel YouTube tersebut turun subscribernya secara drastis? Jadi yang dimaksud sub for sub tadi, selain menggunakan aplikasi ya, jadi menggunakan jasa, bukan jasa sih, antar teman saling subscribe supaya meningkatkan jumlah subscriber. Jadi yang pertama itu seperti itu, yang dimaksud sub for sub itu saling subscribe baik menggunakan jasa layanan aplikasi maupun ya tadi antar temannya. Nah yang kedua yaitu menggunakan jasa layanan jual beli subscriber. Nah, ini hati-hati ya, jumlah subscriber sekian, harga sekian, terus akhirnya kita membayar transfer gitu. Setelah kita membayar ternyata subscribernya makin lama makin turun, terjun bebas. Nah ini bahaya juga. Jadi kalian jangan coba-coba membeli jasa layanan subscriber ya. Jadi saya beli nih subscriber, saya ingin dapat 1000 subscriber misalkan. Nah ini bahaya. Jadi mending menurut saya kalian gak usah seperti itu ya, gak usah membeli subscriber. Karena nanti ketika kalian membeli ternyata subscriber turun drastis dan boro-boro monetisasi, ternyata gagal monetisasi. Nah itu yang kedua ya, jadi jangan kalian lakukan hal ini, membeli subscriber, membayar, lalu akhirnya lambat laun subscriber tersebut akan hilang. Terus yang berikutnya, yang ketiga, ya emang karena para subscriber ini meng-unsub channel kita. Jadi udah subscribe ternyata meng-unsub, nah itu bisa terjadi hal itu ya. Tapi kemungkinan besar kalau kita membangun kepercayaan, membangun loyalitas dan membangun komunitas, ya mudah-mudahan bukan turun tapi terus bertambah subscriber kita. Jadi mudah-mudahan ya, kita berharapnya seperti itu. Jadi kalau kalian ingin bertahan subscribernya nggak turun, ya kalian bangun komunitas, terus
membangun video yang kira-kira orang itu membutuhkan video kita, seperti itu. Terus yang berikutnya, apalagi yang keempat, apa penyebab subscriber kita turun drastis? Yaitu karena kita membuat spam. Jadi membuat spam, kadang kita membuat akun Gmail yang banyak, misalkan. Terus subscribe channel kita sendiri. Kan banyak tuh orang-orang yang membuat Gmail sendiri, kemudian subscribe. Ternyata itu berbahaya, karena ketika YouTube mendeteksi kalian membuat akun Gmail banyak terus mensubscribe channel kalian sendiri dan dianggap spam oleh YouTube, nah maka secara otomatis jumlah subscriber kalian di channel utama kalian akan menurun ya. Nah itu ya, jadi harus hati-hati. Jadi supaya kita subscribernya bertahan dan makin lama makin naik bukan makin turun, ya kita buat video, jadi upload tiap hari, dan video tersebut kira-kira dibutuhkan oleh orang lain. Oke, itu aja dari saya, bagaimana caranya mengetahui bahwa subscriber kita turun drastis, penyebab utamanya itu. Jadi yang sudah saya jelaskan di awal. Ya, saya berharapnya semoga kalian bisa membangun komunitas dan terus berjuang untuk 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik. Jadi hindari re-upload, hindari yang namanya konten copyright, hindari klaim hak cipta, hindari pelanggaran dan lain-lain. Jadi terus berjuang untuk para YouTuber pemula, terus berkarya, dan semoga kalian akan mendapatkan 1000 subscriber dan mendapatkan 4000 jam tayang. Dan yang paling utama, kalian jadikan membuat konten kreator itu bukan profesi, tapi jadikan suatu hobi yang menarik, hobi yang lambat laun akan menghasilkan. Oke, itu aja dari saya. Semoga menjadi motivasi bagi kalian para YouTuber pula. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.